Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh ya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Biro Perjalanan Umroh dan Haji khusus PT Kamila Wisata Muslim memaklumi dan sangat memahami pengumuman Kementerian Agama RI terkait pembatalan keberangkatan calon jamaah haji tahun ini. Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mengumumkan pembatalan keberangkatan calon jemaah haji tahun ini. Karenanya Biro Perjalanan Umroh dan Haji khusus PT Kamila Wisata Muslim menyambut baik dan menerima keputusan tersebut. Menurut pimpinan PT Kamila Wisata Muslim, Haji Amin, pihaknya memaklumi dan sangat memahami keputusan pemerintah tersebut sebagai bentuk perhatian terhadap kesehatan, keamanan, dan keselamatan para calon jemaah haji. Pihaknya juga sudah memberitahukan kepada puluhan calon jemaah haji di tempatnya agar bersabar karena tahun ini tidak bisa berangkat haji dan semoga tahun depan dapat terlaksana. Dengan adanya penundaan keberangkatan calon jemaah haji ini, pihaknya tidak meminta biaya tambahan apapun bagi mereka. Kami dari travel memaklumi dan sangat memahami semua keputusan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Agama, bahwa tahun ini tidak ada keberangkatan haji, baik haji khusus maupun haji reguler. Kita sangat memahami itu diambil oleh pemerintah keputusan itu untuk demi kesehatan, demi keamanan, demi keselamatan jamaah sendiri. Mungkin bagi jamaah ada saran atau gimana himbauannya bagi jamaah pian dijamin? Sebagai jamaah kami mengharapkan ya pertama keikhlasan dengan keputusan ini, bahwa ini demi kesehatan, demi keamanan jamaah sendiri. Yang kedua, mudah-mudahan semua keputusan ini ada hikmahnya yang besar di kemudian hari. Amin menambahkan, di dalam situasi pandemi COVID-19 saat ini, pihaknya berharap semua calon jemaah haji yang sudah mendaftar untuk berangkat dapat dengan ikhlas menerima keputusan tersebut. Rijalia Pandi, Banjar TV.